Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah alladhi ahallan nikah wa harrama sifah wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an Sayyiduna Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ahli baytihi wa durriyatihi wa azwajihi alladzina taharahumullahu anil jud wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'asu. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahu al-maulana al-adim. Amma ba'du, ashaban afadil, para kiai, para ulama, para anim, babil akhus, sahibul ma'had, romo kiai haji Syafiq Nadim, kang dalem mulyakan ugi kiai kula kiai haji Lutfiye, isinya ugi guru kula guru natom, guru kori. Beliau pernah mengundang saya ke daerah Pati, pondok yang santrinya mungkin lebih dari 6.000. Sekarang ketemu lagi, subhanallah. Menteri suruh saya ke Kepang kiai. Bagi-bagi kula paling umur panjang kiai, mboten mati dhisik kula kiai. Salih puji kula kata. Lah garwa kula sing pertama niku pondoke mriki mboten. Terus kula mriki wau ge puwu. Go diamplop yo gak pantes. Tapi kula mriki ge rame ge puwu. Iki alumni mriki puji kula sing pertama kiai. Yang dua jauh di timur, yang ketiga di Mojokerto, yang keempat butuhnya Bayati, insyaallah ini. Poro rombongan saking Trawulan leres. Alhamdulillah yang bertemu niko kulo atas kehendak Allah sakit kebangi mantan kekale. Pasti gede sing lanang. Betul itu buah kok mana? Lunggu ni cecer terus nyenang nong ya. Betul yang pedih duker body epi tak malah. Mahir ni ki, dia hafid tu. Dia butuh ni kiai, bodoh tak begitu. Jadi bahaya ni ki. Lah punyai rohainah gak hafidah. Nah rumahnya di Cangking Pati. Betul ini kini nenong mati dan lahir niki katos ken. Saya alhamdulillah. Amin. Dukure ini sing ngangen her. Kondole kene meneh gak oleh macam-macam. Lo tinggalin kok bisik-bisik. Lah akhirnya ki setuju sedara yang buatin tapi ngelek lanangnya ayu-ayu bayangnya lanangnya kodeng-kodeng itu ayu-ayu soal ibu ayu bayangnya ganteng tur trijinnya kemudi-kemudi biasa yang lanang ngulak trijinnya tau-tau katanya jempolnya gede biasa deh. Poro jamaah atas nami sohibul dakwah, sohibul haja, pengasuh pondok pesantren Kiai Haji
Safiq Nadim dalam terami setuju beneran kanti ikhlasipun penggali atas penghormatan setuju pasukan tanda langgan sak dintu-dintunipun namanya manusia main proposis a god disposis menungso mong ikhtiari kau yang nenten ini menawi kirang selera miturut penggali panjenengan nyuwun akun pun samudro pangasane kulo nami asli Muhammad Abdul Muthalib sing diceluk biasane Bedhe Sakti kene iki tiange boten tebi saking mriki. Lek ndak mlaku piangin ten iki biasane awak kula rada adit lan ngeludeng ketok ilmu. Apa maneh pengiringe rondo-rondo. Para jamaah. Setiap akal yang dapat difungsikan dengan secara objektif. Bahasane wong mojo agung setiap akal iku waras secara manusiawi menungso niku kepingin anggen duwe karep keturutan sebab yen kapan banyak karep yang keturutan pikiran tenang atine ayem. Islam niku rahmatan lil alamin. Tapi rahmat niki di dalam manusia berumah tangga agak dilupakan yang menjadi depan adalah Islam yang logika. Artinya apa? Islam niki dasarnya bukan logika. Le Islam rahmatan lil alamin niku mengedepankan Quran, mengedepankan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar agama ini Quran hadis ini bukan logika, tetapi agama juga harus pakai logika. Makanya agama menyajikan sebuah dasar tandanya wong bahagia itu tidak dapat ditandai dengan gelar profesor, doktor, insinyur, MA, MSI, umane gedung, umane akeh, tambah yombo, terus bahagia, tidak bisa. Hanya satu patokan, wardo bima qasamallah. Ya wis sing teko nokmu iku trimon, ridho lillah karena Gusti Allah akan jadi aman. Allahumma amin. Dadi lek wis Allah didahulukan agama didahulukan boten enten angel. Segala urusan berbangsa, bernegara, berumah tangga boten enten angel. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah. Iki lek tanggapan kene iki 3 juta. Ding, mangke kundure mriki nek apa mriko baduwe. Darap iki, kundure niki. Boleh rene apa mriko? Ya mriko mriki. Be boleh rene ting keping undang kula gratis. Asli ting keping undang kula gratis. Iki apa duwe niki? Wen, ibu ekor India ini. Gratis. Oke, jenengan ngundang kula seumur hidup gratis. Apa mene? Nek yai gratis plus bu. Wa may yattaqillah. Artine kan sapa dhisikna Allah. Maknane dhisikna Allah iku haram sekalipun itu menguntungkan, jangan keteruskan. Akan ada malapetaka pasti. Apabila itu halal sekalipun untuk anda,
biasa-biasa. Teruskan, pasti akan ada kebahagiaan. Allahumma. Sapa sing isa kaya ono ya ja'allahu wong iki bakal didadekna Allah min amrihi dari segala urusan dadi gampang. Dadi sampean Mas Herku kok bengi no kamar. Wah. Areno mari ngono. Biasanya sing petok lek buka klambi kan tangane dhewe. Sekarang sudah otomatis. Tadi kelabimu kok bengi gak usah diutak otomatis mesinnya dengan ini the maher. Salatu wassalamu alaik. Lho kono mbak iki masjid iki masjid mbak iki ya mandel ya imam al mujahidin. Boleh dia ngene iki yo angel. Silakan kok tami turu nang kamar monggo. Tapi lek krungu ngene hati-hati kon. Kok pengeran her mandeko. Ni mandeko. Kramas. Buta. Sing wetok ngene tok gaplek. Ya Rasulullah Allahu alaik. Ngono her ngene iki ya. Mesti panen kuwi anek kiai durung karuan kuat engko. Mengen kuat-kuatno. Wala alika wa ashabika jema'in. Tolong sing adan ya satri-satri ya. Aja sing arek merongos-merongos. Cuma enak adan. Allahu akbar. Masjid iki Allahu Akbar iku maca warna dari ustaz nenyak bedas sembahyang turu maneh kasep bekerja spread turu maneh dur adzan kramas maneh budal maneh turu maneh main maneh es minggu tenteno. Siapa yang mendahulukan agama Allah, mendahulukan agama Rasulullah, dia akan dijadikan dalam hidupnya adalah gampang. Amin. Sedang di ayat lain wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ono susah cepat jadi yasra. Melarat sedikit tek bisa sukses. Yaj'al lahu makhraja ku ono apa-apa jalan keluarnya wis Allah kisah. Lasing iki her waya rezekhu min khaisu layak. Kau akan diberikan rezeki yang datangnya di luar jangkauan akal manusia, tak terduga, di luar pemikiran intelektual manusia. Ono ae nyeneng ati, duit gak nyekel, bojo gak nyocot. Emang wis bojo gak rewel, mertua sugih, gale nyambut gawe mangan kelontok emang. Apa tu ni? Saya tu nak kaya kete ni. Putus nenek ni macam nyambut kaya. Hari biasa ni. Lo kaya asam nanti. Putu anak ikut tutung-tungan. Tutuoy kiai. Anak putu tu nak kaya tutuoy. Wan. Sekarang Muhammad. Siapa yang mendahuluk? Siapa yang mendahulukan logika? Mengalahkan Allah, mengalahkan agama, mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan dan seluruh usahamu akan dicabut oleh Allah. Yarfa'u barakatahu. Dadi lek wong golek ngandalno pangkate, jabatane, kedudukane, sugene, jenderale,
dunyane. Itu yang menjadi andalan dalam hidup. Sementara Allah ditinggalkan, keberkahan hasil usaha akan dicabut oleh Allah. Bentuk wujud manusia seperti ini, rumah tanggane ketok suke, montore api, seneng wong delok. Sing duwe motor ternyata BPKB-ne gak ono. Sing iku saiki, beda motor api-api, BPKB-ne ngenteni 3 tahun. Umane api, sertifikate mondo. Kasih guyung-guyung potongane. Orang memandang, wih umai, wih montore, wih tambahe, oh umai, oh beda montore, oh sawane, wong nyawang, sing disawang kemang, nyatane, utangnya sak. Bajek. Wong wedok jawab, bojo ganteng kayane akeh, tapi nabukan rai, seneng sampean. Seneng wong wedok. Mboten, lebih baik yang merongos-merongos aja. Selamat Muhammad. Dadi Mas Maher lanang ganteng, sugih, wedoke ayu sugih, dijodohno, wong delok hebat. Itu logika. Itu bukan sebagai tanda uang bahagia. Pak Soeharto termasuk 18 besar dunia terkaya. Siapa Tommy Soeharto? Siapa Tata? Tommy ganteng, Tata anak pengusaha besar terbesar se-Asia Tenggara. Ternyata Tommy dengan Tata cerai. Nggak lagi. Arep wetu-wetu antara jodoh, macam-macam, gelem diwayo kiai. Untung-untungan lho ana kon diwayo kiai gak gelem goblok to. Emosi. Nah, poligami itu haram. Poligami itu haram. Iso haram, iso halal. Delok potongane. Nek dodol cilok, bojo telu kepir setruk asekel. Yoga ana ada perawan tuwa, rondo-rondo nom diwayo kiye. Aja katik nolak, rugi goblok. Kasih ngomong ngene iki, pale ambek to, ambek to. Mencari Gus Kiai Gatel. Siapa Bambang Soeharto? Ganteng. Siapa Halimah? Mendelok bojone mantune Pak Harto Halimah. Soki. Cantik, cerek. Bukan rekayasa tapi fakta. Soge ketemu soge, cerai. Siapa Ahmad Dhani, siapa Maya, sama-sama musisi, pada soge ini, cerai. Karena semua tidak mengatur, tidak mau diatur dengan agama dan secara baik. Ngono, lek lanang wajib ngatur. Lek wedok gak oleh ngatur. Makanya wong wedok di neraka paling banyak, kebanyakan adalah hunna yakfurnal fakfurnal asyir. Hunna yakfurnal asyir. Wong wedok yang durhaka pada suaminya. Bagaimana durhakane wedok nang lanang? Kalau lanang ya apa kan hadis ngono kok sing ngono wedok. Ngono no, ngene iki no. Wanita durhaka pada satu beng bendak. Wae lanang goblok. Ha, ngono iku neraka, ngono. Jangan dulu mantan-mantan kawak iku. Diatur gak gelem malah ngatur. Wedok-wedok ngene iki neraka. Lo, andaikan saya diperbolehkan oleh Allah manusia sujud sesama manusia, nyekti aku bakal memerintahkan sang istri sujud pada suaminya. Seandainya sang suami numpak unta, dukur numpak unta, dukure unta. Katono Maher merangsang dukur unta, jaluk main dukur unta. Moni tidak melolak, tidak boleh melarang, tidak boleh menolak, harus pelumah. Enak anak unta, dukur-dukur. Jadi lek khatam buku terucat itu ngono. Tapi bapak itu gak oleh bu, gak oleh nyentak wong lana, ngilang no kaya nih wong lana. Iki nyambut guys di dalam sakit, anak mesti tuh jauh kurang. Oh sedelah kurang nih, iki anak isopo ngono nih, ganteng nih, koyok ini, iki putu nih kiai. Gak apa apa sakit, yang penting tidak selingkuh ngono. Lagi kan gurak, ya mulai nih ya pun diburi ku santri wedok, sak buajek lah santri di yai HP, jalur, kamu kan ditolak, mungkin rezekimu, mana lo nih? Apa tuh ya? Pun sampe ngundangku lo gratis
Sebab tak ngomong. Tenomas. Siapa Pasha? Penyanyi, wakil wali kota dengan Uki. Cereng. Ya, bersama. Siapa Ahok? Penghina agama. Siapa Veronica? Istrinya cereng. Kode pinter. Siapa Anang Hermansyah? Siapa Kidayati? Gini-gini. Cereng. Siapa Ayu Ting-Ting? Mertuanya seorang jenderal. Cereng. Tata Citata. Cereng. Aku nggih tangga sing lanang ireng pedoke semrongos. Tidak pernah tukaran. Kramas. Soalnya dulu aku gak tahu tukaran. Istri gue ini lebih dari satu dari. Ada punya air kono. Bapak saya kan bisa ngerti masa nopo. Bahagia. Mana nih? Kulo niki tiang Pasuruan. Mondoke ten tulangan, bojo kula mondoke mriki. Kula niki ben kori, ya ora. Bojo kula ngapalkan Quran mboten terus. Umur 17 kula gendak santriku dhewe ya. Nggih mboten wayu elek, mboten gedhe dhuwur iki gedhe ngoten lho. Dadi jodoh. Terus bojo kula kuru, agak nyambut gawe mangan melok waktu. Pak Yai kula ngenten, "Lip, kok kuru awakmu?" Nggih Yai kula ngenten. Singkat dengan tanlip, dunia itu anak loro, anak dunia didolei menungso, jenenge nyambut gawe. Bab dari bima atakallah ila akhiri. Wong kepinginnya kedua er utuh nyambut gawe. Wong nyambut gawe durung karuan isa suki. Sare eti mawon. Nomor loro anak dunia dolei wong gak nyambut gawe tapi duit. Ya ingin tadi gak ketoro nyambut kaya opong tambah ekonokonokon meneng tak ingin tadi tahu ono beri tebu di gula rong tahun panen beri tanta mungkin ada portoroto kiai gua naik ake adik Yai Safi ini kesenangan yang mangan kikil wes keremet cep anak ini kacengi besan kali gula di gua tapi dari takdir ya kan temennya Allah Muhammad kon lek kepingin dadi wong sing gak ndolek dunya. Umpama ndolek titik kayane akeh utawa awakmu kepingin dadi wong sing berdunya. Siji. Ojo nyekelan duwit. Ya napa ya maksudte? Awakmu mesti piro ae kekno bojomu. Lah kula kori dia. 50 tak kekno, 200 tak kekno, 300 kepingin dadi wong sing sugih kak nyambut gawe. Bukan kita kula buka tapi dek bukaan ku jan kiai ngeten. Bukan kula buka artine ngeten. Malaikat berdoa, "Ya Allah, kalau ada sang suami tanpa perhitungan memberikan belanja, artine lomannya luar biasa pada istrinya, gampangkan urusan rezeki datang barokah tak terduga." Sebaliknya ya Allah, kalau ada sang suami jitoknya metu kecambahnya, ngono ya. Jangan kau berikan rezeki yang lancar dan barokah. Kunci ni wong nyambut kayak gampang. Wong lanang ojo nyekelan duit oleh piro ae kabeh kekno. Kula coba dek. Kula niku kori setengah tahun tidak pernah pray. Tiga tempat, dua tempat, 200-600. Sampai jadi kiai dipanggil kiai, bukan orang alim. Memang saya dipanggil. Saya bukan kiai dipanggil. Mulai tahun 2000 notok sampai corona ini tidak ada yang kosong. Kena corona anjlok. Lundungnya aku duwe sawah, duwe motor gak teramat, gak ada duwe. Mosok kate terus tak dol motor situ, sawah situ. Sijil cicing apa sapa, tak dol kaya mangan. Daluk gak pantes kiai utang-utang gak pantes. Tapi lek nyowo sungguh pantes. Ilalah der tong sampai saat ini pun saya bojoku lho mboten kula belanjani setahun nggih mboten murid dodol sawah kula amati wong wedok niku lek duweke akeh siji cakepe gagakan cocot percaya mboten mangkane bojomu cek gagakan cocot kono aja nyekelan duwit duwit muka beket wong wedok wong lanang nyekel duwit
Wong wedok gak ngerti polae lho. Awak ngoyot tok nang tretes. Cuy. Macem-macem selingkuh-selingkuh waduh macem-macem. Aja kate poligami, haram. Yang boleh poligami ku siji kiai. Ngono. Lho, ono dalile. Tes Lutfi, Syafi'i, bedes. Mboten apa. Ya Syafi'i bojone telu, ane 14. Enggak mungkin disatpam enggak mungkin. Wah, berarti pondok ngejar kiai dunyane akeh mondok. Kiai mati, bojone telu, anak 15, apal Quran kabeh, swarga bapak ning dalam kubur. Lah kon jange kene karo kiai, yo coba ayo kon. Nih, tukono nih. Nih kae ngene nih. Ustia, salah ono kiai ulah bojone akeh, aja dirasani agem. Manajemen kok lebih istrinya lebih dari satu. Mertua Yai Hamid Al-Mafurra Waliyullah Pasuruan Cegu Seri 99 kali nikah. Aku jadi telung kurang situ mojo warno monggo. Mas kawin umroh umat tak bangun daftar haji mobil beda motor yang gelem monggo umure wajib 35 ke bawah monggo lekak gelem goblok goblok. Enak pian duwe sawah, duwe motor bojone kiai. Wis ngene duwe sawah, wis haji, enak kan taun ngarep aku mate. Ternyata kula nyoba. Wong kula diceluk ustaz derek masuk nang pabrik, kula pikir-pikir ngene. Wis aluk gak nyekel dhuwit, pokoke aku gak tau butuh. Undangan teng, undangan teng. Sampai saat ini pun kula mboten tau muring-muring bojoku masalah blonjo. Wong wedok duwe akeh, sumpah senengane perhiasan. Ngono her niki ya. Loro pakaian katakan telu ngramut rai. Wong wedok gelange akeh, pedake akeh, klambine salan-salin. Awet muda cepat keinginan selalu keturutan. Lah wong lanang gak butuh apa-apa. Dadi kula niki nek omahku mangan turu ngene to. Anak-anak gak ngramut, dunya kula sawah, montor tanah, rumah semua atas nama istri saya. Lalu serap di mana yang soalnya aku ya poligami pasti ada bujuknya. Lah bujuk itu ada yang halal ada yang haram. Wong goro itu wajib on perang jujur dosa. Lah kaya kula iki ngaji telunggon agenda di rumah tulisane situ lah sing loro ngono dere gak re bujuku ngaji loro ngomong situ situ etek iku kaya poligami pantas. Kalian saat pancis dongin nasi kelibu perut. Tolong sampean ojo dekelan duwe nyambut kaya opwae kape kekno wong wedo. Ini dipenuhi dengan leluasa dengan kelebihan kok si rewel. Napun ten, sampai ini gue belanjani ngingoni anak ngingoni bucu tuh kok nogelak kok si nyocot rewel. Podah bik ngingoni gunduru sampe bunuh diri sampe. Kulo pekat. Gendeng aku wong lanang nyebut gawe aku sing ngono kok wani mbek aku gendeng dolek maneh. Ngono ni wanita cerai saat ini tidak boleh nikah selama 3 bulan 10 hari, aing 100 hari. Wong lanang sekarang cerai, besok nikah boleh. Lek wedok tidak boleh setelah cerai menunggu 100 dino. Kata gak kero kena. Mangkane sampean ojo wani wani ini ya. Sabar iku putu dek ya ayo kan cekel dhuwit gampang kan ganteng ini dene mesti mentam lah bagi kene kiri memang boten kata-kata ingkang saged dalam aturaken omongan kula sing boten sekeca sampeyan cepuro ya ya itu dhuwit apa teni ayo kula niki ya Allah beliau nya ngomong iki apa tempatin niku nggih sambutan kok ceramah ngoten. Pengendikan ya lebih ini kan kados. Oke, okay. Terus kan nak ini terus tutup rusak ini ini. Kena. Tapi kau di dugur kulo suara ni ya. Tapi kita sih nembul lah ya. Pak Yai itu nomor ya suara pun 60. Oh, cukup kulo. Okay. Saya 61 ya. Tapi aktif kulo ya, ya itu. Ngapain tuh ya? Hehehe.
Napa abahe her? Nggih, saya cetakan lah es pokoke kiai bebas. Mboten mungkin lah kiai tuku, mboten mungkin. Niku rata-rata kiai jaman saiki nang akeh bojone biasa. Ya napa ya mboten kondo? Lah kondo gak oleh goblok. Napa kula aturaken para pengiring putri saking Mojowarno Mojokerto nyuwun agungipun samudra pangasane. Insyaallah Yai Syafiq kula mantun donga langsung kundur. Mboten usah ngrantos dahar-dahar napa ngapunten kula nggih diabetesnya tinggi Yai. Diabetesnya tinggi. Ngene niku kontrol ten rumah sakit nggih gratis, mbeneng cuma wong napa-napine direksi niku saya kali kula. Mboten bayar, didhisikaken. Cek 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 tak. Nguyu kula sakit lho citane. Nguyune sakit kok semapun. Tak. Jantung kula sae. Terus ginjel kula kapang. Jantung saya ini berarti kula mboten tau mumet pikiran. Hanya Pak Yai lek dahar sing hati-hati. Pun parek-parek terus saiki nguyune ati lancar. Biasane Yai lek diabetes niku lek umur 50 ngukur. Biasane pun mati Yai. Kula ngomong mati umur tak? Oh, tenik lo ya ini. Biasanya kuno anik wis mati. Raya si aktif pun dia kuno berdaya kuket melampang gitu. Si aktif saya ya. Alhamdulillah. Nabi ya Lutfi gitu. Guru lo gitu. Kayak sapi itu bikin jamu. Kayak kulo kulo paringi pen tiga cara itu. Tiga. Gitu. Ngeramutan kiambek. Terus misalnya mengantuk minum mutan jadi 4 hari. Lele rai. Nah kau nojo air. Apa duwi? Mungkin kau paringi kan. Mekaten ikan sakit dalam aturaken. Bada doa dalam badi meninggalkan tempat. Kerantan manten duhur wonten acara tendal pulau Kiambek. Pesantren pulau Kiambek. Menawi dadar ngapunten. Menawi berkat-berkat diparingi berkat tidak mengharap. Namanya alumni ini tapi lah diparingi kita nolak. Atas nami Sok Ibu Dakwah, Sok Ibu Mahat, Romo Ki Haji Syafiq Hadin, Dun aku ingin sambut Tuhan Pangasami, wis lawas gak tau jamu, jamu sebisan, jamu kedom jati. Wis lawas gak tau ketemu, ketemu sebisan, kedawan gak ngekano hati. Mbak Ten, bujini Cak Jo, keripik gedang kodoh telo, cekat mantri katur pulau, dini kedawan ujok loro, aku mulai gak di amplop gak apa. Yang penting berkati doblon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.